ada non-Muslim bertanya kepada saya, kenapa lelaki pergi solat Jumaat, kenapa perempuan tidak pergi solat bersama lelaki, dan kenapa hari Jumaat tidak boleh hari lain? Ni nak kena siri ni, jawab dia kena panjang sikit. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa kecacatan apa apabila misalnya agama kata orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Ringanlah orang perempuan. Orang lelaki yang suruh sembahyang Jumaat tu jenuh liat tu. Kan? Jadi sebenarnya orang perempuan sepatut tak komplain lah. Kenapa kami tak boleh pi? Orang agama tak kata tak boleh pi, boleh pi. Tak diwajibkan. Kalau dia datang, dia boleh solat. Tidak menjadi masalah kepada dia. Ha? Agama ni dia suka ringankan perempuan. Perempuan ni banyak dalam banyak keadaan, dia diringankan. Ha? Kenapa kena hari Jumaat? Islam itu ada benda yang ta'abudi, dia pilih hari Jumaat. Tapi kalau agama kata pilihlah hari apa-apa pun, ikut tempat masing-masing, manusia tak standardize orang Islam ni. Saudi pilih hari lain, kita pilih hari lain, jadi tak ada. Kena hari Jumaat diberikan sebagai satu hari yang semua orang Islam dia ada standard. Makan tangan kanan, hari Jumaat semua berimpun. Kalau kata agama suruh pilih, geng hak tak puas hati, aku geng demo, kami nak buat hari Selasa pula. Ha, kacau. Sebab tu agama dia selaraskan supaya orang tak.